Otoritas Barbershop di Tulungagung menggalang dana untuk korban Palu, Sigi, dan Donggala dengan cara potong rambut tarif sukarela. Dana yang terkumpul tersebut akan disalurkan secepatnya melalui PMI setempat. Bertempat di sebuah kedai kopi di Simpang 4 Gleduk, Jalan Patimura, Tulungagung, komunitas barbershop atau tempat cukur pria, Everything Will Be Fine atau EWBF, menggalang dana dengan cara memotong rambut tarif sukarela. Dana yang terkumpul tersebut akan disalurkan secepatnya kepada korban gempa dan tsunami Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah, melalui PMI setempat. Meski baru buka sekitar 1 jam, para pelanggan maupun warga yang tengah melintas di Simpang 4 Gleduk banyak yang mengantri untuk mencukur rambutnya sambil beramal. Untuk tarif cukur rambut, biasanya para capster ini memasang tarif antara Rp25.000 hingga Rp30.000 termasuk keramas, hair treatment, dan hair massage. Namun pada aksi penggalangan dana ini, pelanggan bebas memberi tarif. Yang dilakukan kita peduli atas gempa dan tsunami yang ada di Palu dan sekitarnya. Idenya mas? Idenya kita membuat konsep charity untuk Palu dengan jasa barbershop, juga dari apa kedai kopi, dan juga kita juga menggandeng komunitas musik jazz. Ini yang potong rambut cuma gratis atau gimana atau sekarang? Ini kita sistemnya membayar seikhlasnya. Galang dana ini rencananya akan terus digelar hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tak heran jika aksi galang dana ini menjadi perhatian oleh sejumlah pengguna jalan. Khairul Abadi, Surabaya TV.